Kemiskinan seolah jadi jurang yang memisahkan anak-anak ini dari mimpi. Mimpi untuk sekadar berani menghadapi masa depan. Sebagian bahkan harus menelan pengalaman pahit. Kehilangan orang tua sekaligus harapan hidup. Musnah direnggut bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Meski sebagian besar dari mereka adalah generasi muda berkualitas. Ya, berkat SMA unggulan yang diprakarsai CT Foundation, 250 siswa berprestasi dari keluarga kurang beruntung kini bisa kembali belajar. Dengan pengajar berkualitas dan fasilitas mumpuni, para siswa diberi kesempatan mengeksplorasi diri dan mengasah kemampuan. Sejumlah siswa ASU bahkan telah mengukir prestasi hingga ke tingkat internasional. Tak berhenti sampai di sini. Selasa 19 Maret 2013, CT Foundation kembali menorehkan harapan untuk para siswa asuh. Lewat program Bidik Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, CT Foundation dan 16 universitas negeri di Indonesia menyepakati sebuah nota kesepahaman. Lulusan SMA unggulan CT Foundation akan langsung diterima di 16 universitas negeri di tanah air. Kini, tak hanya mendapat pendidikan berkualitas secara gratis, anak asuhan Yayasan CT Foundation siap meraih masa depan yang gemilang.